Halo minasan, konnichiwa. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Mari kita mulai ya. Hari ini saya akan menyampaikan dan akan kita sama-sama bagaimana membaca dan menulis huruf kanji. Ada 3 huruf kanji di sini. Bagaimana membacanya? Ada nomor 1, 2, dan 3. Hai, kite kudasai. Gitu ya. Coba diulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Hai, kite kudasai. Oke, ternyata bacanya ini adalah mimi, te, dan ke gitu ya. Oke, perhatikan sini. Ah, ternyata te itu tangan ya. Kalau ke, kami no ke, nah ini rambut ya. Kalau mimi, telinga gitu ya. Coba dengarkan sekali lagi. Hai. Oke, ke gitu ya. Ditambah ini kami no ke. Biasanya kami no ke itu rambut ya. Oke, masih ingat ini? Apa ini? Mata nah sekarang. Kanjinya mata. Asu desne kore desne me desne, masih ingat ya pelajaran yang lalu ya. Oke, ini aku sih desne hai kore desne. Kalau ini asu desne karada desne, masih ingat ya pelajaran sebelumnya, ini sudah kita pelajari. Oke, perhatikan, kita akan konfirmasi di sini. Ini adalah kunci apa kanji mimi telinga desne, ini kanjinya. Oke, kemudian ini dibaca dua, tangan itu yang pertama te sendiri itu tangan. Kemudian bisa dibaca su juga. Jadi contohnya pengemudi bahasa Jepangnya unteng su. Nah, ini dibacanya su begitu ya. Oke, berikutnya ke. Ya, contoh ini kami no ke, rambut tadi ya. Ini dibacanya ke. Kemudian bisa dibaca mo juga ini ya. Mo fu, selimut desne. Ya. Sekarang dengarkan kalimat ini ya. Kalimat ini ada hubungannya dengan kanji yang ada di bawah. A B C D. Ya, yang A apa? Yang A ah, telinga, mimi desne. Kalau ini T tangan, kalau ini me, kalau ini oke, okay, ke, okay, ya. Tadi kami noke rambut ya. Dengarkan dan silakan dibaca sama-sama. Lalu Anda pilih A, B, C atau D. Hai. Isoni kite kudasai. Ichiban desu ne. Ichi. Kono hito wa ji o kaite imasu. Oke. Apa ada hubungannya dengan jiokaite imasu? Jiokaite, menulis ji, huruf. Oke, tentu tangan ya, ada hubungannya dengan tangan. Ini dibacanya tangan apa? Asu desu ne, te desu ne. Ya, berikutnya nomor 2. Hai, nibang desu ne. Kite kudasai. Ni, kono hito wa kami ga nagai desu. Oke, kono hito wa kami ga nagai desu. Kami, nagai, panjang. Ya, berarti asu desu ne, de, ini rambut. Ke desu ne, dibacanya. Hai. Oke, okay, sangbang desu. Hai, kite kudasai. Sangbang desu ne. Sang, kono hito wa ongaku wo kite imasu. Oke, sedang dengarkan musik. Ongaku wo kite imasu. Aduh, apa ada? Apa yang ada hubungannya dengan musik? Asu desu ne, mimi telinga desu ne. Oke, okay. Begitu ya kuis kali ini. Oke, okay, sekarang bagaimana menulis mimi? Ada 6 coretan. Yang pertama dari kiri ke kanan, ya. Kemudian dari atas ke bawah, ya. Kemudian yang kiri kanan dulu, yang atas, bawah. Kemudian yang paling bawah dan ditutup coretan yang ke-6 dari atas ke bawah. Begitu ya. Ini kanji mimi. Silakan. 1 2 3. Oke, 1 2 3 4 5 ditutup dari bawah, kemudian paling akhir dari atas ke bawah sebelah kanan gitu ya. Coretan yang ke-6 mimi desu ne. Berikutnya te, ada 4 coretan. Coretan 1 dari atas kanan ke kiri, kemudian coretan 2 kiri kanan, coretan ketiga dari kiri kanan juga, dan ke-4 dari atas ke bawah. Begitu ya. Ini dibacanya te, ada 4 coretan. Silakan. 1 2 3. Silakan. 1 2 3 4 gitu ya, 4 coretan. Ini T tangan desu ne. Berikutnya K, ini K ada 4 coretan juga ya, rambut. Kiri ke atas, dari kanan ke kiri. Lalu kiri ke kanan ya, kedua. Kemudian yang ketiga juga begitu.
Dan yang keempat ditutup dari atas ke bawah, langsung ditarik bawah ke sebelah kanan, begitu ya. Sila satu, dua, begitu, tiga, dan keempatnya ditutup dari atas ke bawah, langsung ditarik bawah ke sebelah kanan. Oke, begitu, sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa. Sayonara.